Kali ni saya nak sharekan satu topik ataupun satu tajuk yang korang belum pernah dengar lagi dekat Admin Studio. So, tajuk dia adalah Marching Band. So, korang mesti macam, Marching Band tu apa? So, Marching Band ni adalah pancaragam. Sebelum kita pergi lebih mendalam tentang pancaragam, saya nak sharekan dengan korang beberapa jenis musician dekat dalam Malaysia dan dalam dunia ni. Okay, so satu kita ada live band. Live band ni korang boleh tengok dekat konsert. Okay, mana-mana artis yang buat konsert, dia ada satu band yang akan mengiringi dia dekat backstage ataupun dekat atas stage lah. Macam kat Malaysia kita ada Wings, kita ada Search and banyak lagi band-band. So itu kita panggil live band. Seterusnya kita ada military band. Military band ni macam askar punya band. Dekat Malaysia kita ada TUDM punya pancaragam, kita ada TLDM punya pancaragam, kita ada polis punya pancaragam. So basically mereka ni akan bermain waktu ada istiadat ataupun event-event khas dalam polis ataupun dia punya badan lah. Lepas tu kita ada orkestra. Orkestra ni selalu kita dengar adalah Philharmonic Orchestra Petronas. Okay, dekat KLCC dia akan ada satu event yang akan menganjurkan konsert orkestra dekat sana. Dan banyaklah dalam Malaysia ni yang kita tahu orkestra punya part, which is ada musician-musician yang akan main muzik dalam hall. Okay, seterusnya adalah brass band ataupun marching band. Itulah pancaragam. Pancaragam ni apa? Dia adalah satu pasukan ahli muzik yang bermain muzik dalam berformasi. So basically, dia main muzik dan dia membentuk satu formasi. Korang mesti pernah tengok kan? Kalau tak pun, selekeh-lekehnya korang tengok dekat kemerdekaan punya perarakan. So perarakan kemerdekaan dekat Malaysia ni kebanyakannya menginvolvekan pasukan pancaragam, sama ada di peringkat negeri ataupun kebangsaan. So, kat mana lagi korang selalu jumpa pancaragam ni? Selalunya event-event ataupun festival, dia akan ada dekat perasmian ataupun penutup. So, dia akan gunakan pasukan pancaragam ni sebagai salah satu platform untuk dia grand kan dia punya event ataupun festival tu. So, pasukan pancaragam ni, dia ada tiga bahagian besar dia. Yang pertama adalah blowers. Blowers ni adalah mereka yang bermain alat tiup. Macam kita tengok Squidward main kan? Squidward main clarinet. Semua alat tiup dia kategorikan sebagai blowers. Kemudian kita ada perkusi ataupun percussion. Percussion ni apa pula? Korang dalam pancaragam mestilah tahu yang main drum, main ketuk-ketuk tu kan. Semua alat ketuk-ketuk yang tidak menggunakan tiupan adalah dikategorikan sebagai percussions ataupun perkusi. Kemudian kita ada satu section khas iaitu color guard. Color guard ni adalah mereka tak bermain alat muzik tetapi mereka bermain equipment dan membuat koreograf mengikut muzik yang dimainkan oleh pasukan pancaragam tu. So macam saya tahu dalam Malaysia ni banyak pasukan pancaragam yang datangnya daripada sekolah rendah ataupun sekolah menengah, dan ada juga universiti yang menawarkan kursus muzik ada pasukan pancaragam ataupun orkestra tersendiri. So korang ada tak sekolah korang yang ada pancaragam ataupun ada member korang yang main pancaragam? Tag diorang kat bawah, komen kat bawah. Okay, sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih ML Studio.